Ketemu lagi dengan saya bersama Yani. Hari ini kita akan membuat pancake. Bahan-bahannya adalah 200 gram tepung terigu serbaguna, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 2 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 300 ml susu cair, dan toppingnya kita pakai stroberi secukupnya, susu kental manis yang akan kita taruh di atasnya, dan pisang. Tambahkan mentega yang sudah dicairkan 3 sendok makan. Pertama kita akan memecahkan telur sambil dikocok. Sampai dia rata. Terus ya. Setelah itu akan kita masukkan ke dalam susunya. Terus kita aduk. Kita aduk terus sampai dia rata. Terus kita aduk kira-kira 10 menit ya, supaya dia merata. Sambil kita masukkan gula ke dalam susunya. Kita aduk terus sampai gulanya mencair. Sambil kita menunggu gula mencair, kita masukkan baking powder dengan garam ke dalam tepung terigu, lalu kita aduk sampai dia rata. Terus ya, kita aduk seperti ini sampai dia rata. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan susu, adonan susu dan gula dan telur ke dalam tepungnya. Terus kita aduk sampai dia merata. Adonan sudah cukup bercampur seperti ini. Kita masukkan mentega cair. Terus ya. Sampai dia tercampur rata, kita aduk. Terus nah, adonannya seperti ini. Kita masukkan adonan ke dalam penggorengan anti lengket secukupnya, sesuai selera. Kita tunggu sampai dia matang. Kalau sudah bolong-bolong seperti ini, kita balik ya. Kita balik seperti ini. Lalu kita masukkan lagi berikutnya dan berikutnya dengan api kecil saja. Kita lanjutkan adonan yang kedua. Dan kita tunggu sampai dia matang. Nah, ini adonan yang ketiga ya. Dia bergelembung seperti ini. Ini efek dari baking powdernya. Nah, kalau sudah mulai bergelembung seperti ini, berarti bawahnya sudah mulai matang. Pancake-nya sudah jadi ya, seperti ini, cantik sekali. Sekarang kita bikin toppingnya. Kita taburkan susu coklat
di atasnya. Boleh di model apa aja ya, bebas ya. Jadi bisa berkreasi. Nah, ini susu coklatnya. Terus sampai susunya habis. Ih, cantik sekali, lihat deh. Ini ya empuk banget. Tadi kita sudah coba tuh rasanya pas. Asinnya pas, manisnya pas, karena kita mau kasih stroberi. Kita campurkan stroberinya. Pisangnya di sini. Susun seperti ini. Terus ya. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.